Nah ini kadang enggak, kita ini disuruh sholawat berat, tapi kalau dibiasakan nanti enggak sadar akan banyak dan jadi seneng. Masya Allah, naik motor ya mulai sholawat dulu berapa kali, naik mobil mulai sholawat dulu berapa kali. Jadi biar sholawat ada di setiap tempat. Kalau tempat itu disolawati wangi, tempat yang enggak disolawati batang, baunya seperti lebih busuk daripada bang pakai. Nah ini kalau bisa gitu, kita amalkan satu ini. Lihat nanti, tarul ajaib, kamu akan melihat keajaiban-keajaiban. Sesuatu yang gak bisa dinalar sama nalar kita. Gak mungkin, gak bisa ini. Mesti raiso, kok ngerti-ngerti jadi iso. Wangil, jadi gampang. Bunduk, rodok pinter. Yang penting kamu usaha. Dan usaha terbesar adalah doa. Dan doa yang luar biasa adalah sholawat. Jadi kunci meraih banyak hal dengan mudah sebetulnya adalah dengan sholat.